warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Ini hari ini si Jabir Nusantara akan melakukan sebuah perjalanan. Ini tadi kebetulan saya berada di Desa Pardasuka tadi ya. Terlihat di sana tadi tugu yang sudah kita lalui, ada plang bertuliskan Pardasuka. Dan saya tadi juga sudah melewati Ambarawa, Pringsewu dan sebagainya, dan kini saatnya saya akan menuju ke Lampung Selatan. Nanti akan melintasi jalur Natar ya. Oke, kita akan meluncur ke sana menuju ke arah ataupun di balik bukit yang terlihat di depan sana itu. Saksikan terus videonya perjalanan Jabir Nusantara hari ini dan semoga menyenangkan ya. Oke, saya sudah memasuki perkotaan ini ya. Jadi singkat cerita, ini tadi saya masuk perkotaan melewati jalur menuju ke arah Natar dari Pasawaran, dan saya akan menuju kembali ke rumah karena habis melakukan perjalanan dari kemarin ya, dari Ambarawa dan Pringsewu juga Kalirejo. Saatnya kita kembali ke metro ini ya, tapi akan melewati jalur Natar dulu. Dan sepertinya padat ini ya jalur hari ini ya, karena ini pas banget di jam-jam pulang kerja karyawan ataupun para pegawai kantor, baik dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung ataupun dari Bandar Lampung menuju Pringsewu. Oke, kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe serta komennya, dan mari kita lanjutkan untuk menyaksikan video ini. Selamat menonton. Oke. Hari ini tadi agak sedikit ramai karena saya membawa kru lumayan banyak. Ini tadi ya lengkap, saya ada 5 orang nih, jadi satu krunya itu ada 5 orang. Dan kita berangkat tadi ada sekitar 3 mobil, tapi kita berpisah di gang depan belakang tadi ya, karena kita memiliki rute masing-masing, dan kita akan bertemu kembali di depan sana di jam yang sudah ditentukan dan di tempat lokasi yang sudah kita tentukan juga. Oke, kita saksikan dan semoga perjalanan kami dalam keamanan ya, maksudnya tidak ada halangan suatu apapun dan selamat nyampe tujuan. Oke, sampai ketemu nanti di depan saat kita sudah melintasi jalur Natar. Oke, kita lanjut. Cuaca hari ini sepertinya tadi lumayan cerah ya, jadi jalanan ini cukup enak dilintasi, tidak seperti perjalanan saat kemarin saat turun hujan, jalanan licin dan banyak lubang-lubang yang tertutup air, jadi mempersulit kita untuk melaju kendaraan ya. Alhamdulillah hari ini aman, cuma gerimis-gerimis sedikit aja tapi tidak berdampak di jalan, sehingga jalan yang banyak lubang yang pernah kita lewati tempoh hari itu bisa kita mengendarai untuk terlihat jelas ya. Oke, saya sudah memasuki jembat layang ini ya, jembat layang Natar. Oke, saya akan terus melaju menuju ke bagian metro, dan di sana sudah terlihat sepertinya mendung atau hujan, dan ini jalannya juga agak sedikit berlubang ya, karena sambungan-sambungan di jembatan ini yang kebetulan sempat renggang dan ditempel menggunakan aspal, namun karena keadaan cuaca ataupun sering melintas mobil-mobil bermuatan, jadi agak sedikit bergelombang ini ya karena tekanan-tekanan mobil berat. Oke, jalan sedikit padat teman-teman, jadi saya harus ekstra waspada dan semoga nggak ada
apa-apa di jalan hingga tujuan ya, minta doanya aja. Dan bagi teman-teman yang berada di luar Indonesia yang sedang merantau, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa terobati rindunya di kampung halaman ini ya. Ini mbak-mbak yang tadi yang ketemu di sana mas. Oke, dia mau mengkol ke kanan depan. Ya, saya lanjut. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton ataupun yang udah setia di channel Jabir Nusantara. Pokoknya saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak ya, karena berkat dukungan teman-teman semua saya makin semangat membuat videonya ya. Oke, jadi video yang saya buat ini adalah hanya sekedar sebagai dokumentasi ataupun kenang-kenangan untuk saya ataupun keluarga, di mana saya pernah melakukan sebuah perjalanan ke daerah seputar Lampung, baik dari ujung ke ujung. Jadi suatu saat nanti saat saudari saya pun sudah tidak menggeluti pekerjaan saya ini, setidaknya ada kenangan bagi saya ataupun keluarga, saya jadikan sebuah apa ya, istilahnya saya simpan di sini ya, simpan di HP, simpan di YouTube akun channel saya ini, sehingga saya nanti bisa menceritakan kepada anak-anak bahwa setiap pekerjaan apapun bentuknya, jika kita kerjakan dengan tulus dan kita mencintai kerjaan itu, tak ada yang terasa berat ya, meskipun kita harus bekerja dengan ekstra. Tapi itulah hidup ya, tanpa pekerjaan, tanpa usaha dan tanpa penghasilan, kita juga tidak akan merasakan nikmatnya hidup. Oke, kita lanjut, saksikan videonya dari awal hingga akhir nanti. Semoga kalian tidak bosan untuk selalu menonton video dari channelnya Jabri Nusantara, yang sebenarnya video ini tidak bermutu, namun insya Allah ini di dalamnya mengandung beberapa info-info terkini bagi teman-teman yang jauh di luar sana, terutama yang merantau keluar dari Indonesia, sehingga saat kangen bisa melihat video ini. Kebetulan saat saya melintas, siapa tahu yang mempunyai kota ataupun daerah ataupun desa yang sempat saya lewati, komen aja di bawah ini ya. Oke, kita lanjut. Aduh, karena keasikan ngobrol tadi itu ya, mobil sibuk sudah rempong, itu yang putih di depan itu saya harus mengikutinya itu ya. Nah, enak juga kalau ketinggalan terlalu jauh, itu kayaknya ngacir benar sih. Kita kejar ya teman-teman ya, tapi harus tetap hati-hati karena memang jalanan hari ini sore ini cukup padat, padat sekali di atas Natar. Dan ini satu kru lagi masih ada di belakang saya, dan satu krunya udah ngacir di depan tuh mobil warna putih, kendarai sama bus besar, dan saya berada di tengah-tengah. Saya akan coba mengimbanginya meskipun saya harus jadi pembalap nih kayaknya ini hari ini. Waduh, oke, mudah-mudahan remnya pakem ini. Lihat ini. Set, ini gayanya sih. Apa ini naik motor kayak gini. Oke teman-teman, saya akan agak fokus dulu ke depan ini karena si bos sudah ngajak ngacir itu ya, mobil warna putih itu, dan yang satunya udah entah kemana, udah gak kelihatan lagi batang hidungnya. Oke, saya akan coba menyusul biar cepat nyampe rumah, tidak kemalaman ini ya. Oke, pokoknya saksikan terus videonya dan jangan lupa like, subscribe serta komennya. Semoga video ini menjadi sedikit rindu para teman-teman yang berada di luar Indonesia. Oke, inilah wajah Lampung, bumi kita Nusantara yang tiap hari makin indah dan makin ramai. Oke, kita lanjut. Maaf nih teman-teman ya, itu karena si bos nelpon mulu ini tadi, karena dia udah nyampe jauh di depan sana, tidak kelihatan. Jadi saya disuruh sedikit agak cepetan ini ya, karena waktunya udah mendesak sekali dan itu ada rencana mendadak di
ini kita akan menuju ke Wai Apung mungkin, kalau nggak kemalaman, tapi kalau kemalaman bisa kita berangkatnya pagi aja ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, dan saya sampaikan ya, tak lupa saya sampaikan, terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal tadi hingga akhir. Saya sudah di Nusantara pamit undur diri, dan saksikan terus video-video yang lain di perjalanan jalan Nusantara di lain waktu, dan kita akan lanjut besok. Dan terima kasih bagi semuanya, saya Jami Nusantara bersama Bro pamit undur diri, dan akhir kata wassalam.